Sebab itu menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mengambil alih kepimpinan daripada UMNO. Tetapi mengambil alih kepimpinan UMNO mestilah dengan kekuatan sendiri, bukan menumpang daripada kelemahan UMNO. Kerana perjuangan kita untuk meruntuhkan jahiliah dan menegakkan Islam sepatutnya. Bukan meruntuhkan jahiliah dan menegakkan suatu jahiliah yang lain. Mesti faham. Maka PAS perlu membina kekuatan sendiri. Kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu, kekuatan organisasi dan strategi yang baik. Ini bukan saya sebut. Ini Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran. Ini bukan agenda saya. Ini agenda Allah Ta'ala.